Hi people, kami Biru Baru. Saat ini kalian sedang menyaksikan Instruments. Three, two, one, action. Halo, perkenalkan kami Biru Baru. Ada gue Tata. Ada gue Goldan. Jadi lagu yang tadi adalah berjudul Terbenam. Itu lagu tentang apa, gue coba? Jadi lagu Terbenam ini hadir karena kita waktu itu lagi penat banget ya. Terus kita duduk aja berdua, kita coba bikin lirik tentang apa ya, kita apa sih, kita kurang apa sih. Dan kita menemukan kayaknya kita kurang bersyukur ya, Tak. Kita kurang bersyukur hal-hal kecil karena kita expect banyak hal. Kayak kita pengen jadi apa, kita pengen punya apa, tapi kita gak nyadarin kalau
ada beberapa hal, bahkan banyak hal yang kita bisa, yang kita punya sekarang tuh nggak banyak orang bisa punya ya, tak? Iya. Contohnya apa, tak? Contohnya apa ya? Contohnya kayak tampil sekarang mungkin ya, kita masih diundang di Into Day. Dan dari keresahan itu kita duduk, terus kita duduk di sebuah apa itu ya, tak? Namanya tempat kopi berarti itu ya? Di tempat kopi, waktu itu kita nulis lirik di tempat kopi ya. Iya, ada taman, terus kita ngeliat kayak, yaudah kenapa nggak kita nge-capture yang Tata pernah ceritain ke gue? Ceritanya gimana, Tak? Aduh, panjang ya ceritanya. Mungkin nanti aja kali ya ceritanya. Pokoknya waktu itu terinspirasi dari waktu itu gue naik pesawat, terus nonton, menyaksikan matahari terbenam itu. Terus gue merasa tergetar gitu kalau itu tuh indah banget gitu. Itu yeah. Merasa, gue di situ merasa terharu. Lagi mellow kali ya. Iya, jadi kenapa gak kita nge-capture momen itu sebagai momen kita untuk bisa bersyukur gitu ya, Tak? Iya, betul sekali. Terus selanjutnya kita ada apa nih, Gol? Selanjutnya kita... Belibetin gue. Selanjutnya kita akan membawakan lagu cover, membawakan lagu orang. Apa judulnya, Tak? Judulnya Kita Usahakan Rumah Itu dari Sal Priadi. Oke, kenapa kita memilih lagu ini? Karena lagunya romantis, gue suka banget songwritingnya. Lagunya juga simple, instrumennya cuman menyentuh. Menyentuh. Romantis banget sih menurut gue. Romantis banget. Suka romantis banget, yang bukan cringe tapi romantis. Low key romantis gitu. Mature ya. Mature gitu loh. Iya, yeah, romantis. Ya gitu. Jadi selamat menikmati Kita Usahakan Rumah Itu. Kita usahakan rumah itu. Dari depan akan tampak sederhana. Tapi kebunnya luas, tanamannya mewah. Dari depan akan tampak sederhana, tapi dibuat kuat, dirancang muat lega. Urusan perabotan dan wangi-wangian ku serahkan pada seramu yang lebih maju, tapi tak taruhan aku ikut pertimbang. Sibukan malam tetap kumpul di meja panjang, ruang makan kita berbincang tentang hari yang panjang. Usahakan rumah itu. Dari depan akan tampak sederhana, tapi penerangannya diracik begitu romantis. Urusan perabotan dan wangi-wangian ku serahkan pada seleramu yang lebih maju. Tata ruang aku ikut pertimbangkan, karena kalau nanti kita punya kesibukan malam tetap kumpul di meja panjang, ruang makan kita berbincang tentang hari yang panjang. Kamu keliling dunia dan temukan banyak tempat-tempat untuk singgah. Sementara kamu boleh namai itu rumah selama ada mereka yang kamu cinta. Usahakan rumah ini.
kasih, terima kasih. Ya tadi lagu cover kita. Ya. Selanjutnya kita akan membawakan lagu terbaru kami, baru keluar. Judulnya Nostalgia Nostalgia. Lagu ini menceritakan tentang sebenarnya lagu teguran untuk diri kami sendiri ya. Kita ya. Sering banget diajakin teman kita buat main, kita disajakin buat kayak eh yuk nongkrong lah bentar, bentar, jangan sibuk-sibuk banget, tapi kita kayak mati dulu deh. Sering banget kita merasa kayak gitu dan kita merasa jahat. Jadi kita mendedikasikan lagu ini untuk kalian semua yang sudah menanyakan kabar kami tapi kami belum sempat menyempatkan waktu untuk iya. kalian. Apalagi kita yang pengen Tata tambahin. Udah sih itu aja sih. Udah itu dong. Udah sih. Simpel ya? Simpel, itu kan ceritanya. Iya, semoga kalian yang mendengarkan lagu ini akan kembali ke masa lalu, masa-masa iya. kita masih bisa main sepeda, masih bisa main layangan, masih bisa apa lagi, Tak? Main di got. Main di got. Main di got. Dulu gue main di got sih. Sorry ya semuanya, emang gitu. Ya udah main di got. Dan apa? Apa ya? Kita berharap lagu ini bisa jadi soundtrack pertemanan kalian. Yep. Amin. Berapa kali ku harus mengirimkan pesan? Setiap panggilanku selalu dialihkan. Sadar canda kita hanya nostalgia, nostalgia membeku dalam duniaku. Nostalgia, lupa hangatnya kalian. Tertawa di tempat yang berbeda, maukah kau mendengar laguku? Walau bukan lagu favoritmu, ku tulis untuk kalian. Bagaimana jasa petuahku sudah tak buka. Masihkah ada waktu? Bisa ku cari tanggalnya? Sekadar berlari bersepeda. Jasa petuahku sudah terbuka. Masihkah ada waktu? Sekedar berlari bersepeda.
Terima kasih. Terima kasih.